Hai sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan untuk kamu yang udah nonton video yang tadi saya upload ya, yaitu membahas fitur baru dari Google Play Store, yaitu ada Google Play Points di Indonesia ini. Oke, kemudian di sini ada yang bertanya, banyak yang bertanya di kolom komentar video tersebut. Di antaranya, wah mantep bang, udah datang sekarang ke Indonesia. Nah, di sini ada pertanyaan cara dapat poinnya gimana. Jadi saya akan menjawab pertanyaan di sini ya, cara dapat poinnya di Google Points Indonesia ini, di Google Points Play, di Google Play Points, maksudnya kayak gitu. Oke, kita langsung ke TKP ya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Kalau udah saya ucapkan terima kasih. Semoga sobat semuanya selalu sehat dan bahagia. Oke, kita langsung saja buka Google Play Store-nya untuk mendapatkan Point Play di Google Play Store ya. Nah, di sini ada ayo mulai ya. Di sini sebenarnya kita bisa langsung mendapatkannya dari sini, dari aplikasi Google Play Store ini. Seperti itu, contohnya diklik saja ayo mulai dan kita tinggal top up game yang kita miliki, apa game apa yang kita punya di HP kita. Contohnya Mobile Legend, Garena Free Fire, Garena Free Fire, Roblox, PUBG Mobile dan lain-lain ya. Contohnya seperti ini, kita klik Mobile Legend. Nah, karena saya tidak menggunakan aplikasi Mobile Legend, game Mobile Legend, jadi saya disuruh untuk menginstalnya. Kalau kamu menggunakan Mobile Legend, maka kamu tinggal membuka aplikasi Mobile Legend-nya, lalu kamu top up diamond ya melalui Google Play Store. Nanti kamu akan mendapatkan poin. Nah, untuk buktinya, saya akan mencoba melakukan pembelian aplikasi buku di Google Play Store ini ya. Untuk cara mendapatkan Google Play-nya maksudnya kayak gitu. Oke, saya akan coba cari buku yang harganya murah ya. Yang murah-murah aja. Nah, di sini ada kasus-kasus kedokteran forensik, serangkaian kisah membongkar kejahatan Indonesia X-Files Snake Books. Ini harganya Rp5.000 ya. Nah, di sini ada notifikasi seperti ini ya, kalau saya membeli atau kalau kita membeli buku ini, mau beli apapun sama akan mendapatkan poin play-nya. Penawaran sambutan 3 poin untuk setiap 1.500 pembelanjaan dalam 7 hari pertama. Nah, dalam 7 hari pertama kita akan mendapatkan 3 poin setiap pembelanjaan sebesar Rp1.500. Oke, kita langsung coba beli bukunya ya. Dan nanti kita akan mendapatkan poin. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan semuanya, penawaran sambutan 3 poin untuk setiap Rp1.500 pembelanjaan. Seperti itu. Saya akan mendapatkan 10 poin. 10 poin hanya dengan top up atau membeli item Rp5.000. Ini metode pembayaran saya GoPay. Kita klik beli saja langsung. Dan pembayaran berhasil, play point yang didapatkan 10 ya. Nah, untuk mengecek poin yang kita dapatkan setelah top up atau setelah membeli item dari Google Play Store, kita kembali ke beranda HP kita, ke beranda Google Play Store kita. Kemudian kita bisa mengklik ikon profil kita. Nah, sobat semuanya, di sini bisa kita lihat ya. Poin saya 10 barusan dari hasil membeli buku di Google Play Store ini. Karena saya tidak memainkan game Mobile Legend ataupun FF, saya nggak main itu. Saya mempraktekannya dengan coba membeli buku dari Google Play Store, ebook ya. Membeli item Rp5.000 mendapatkan 10 poin. Oke, sobat semuanya, begitulah cara mendapatkan
Google Play Point di Indonesia ya, karena ini baru rilis di Indonesia. Kalau di luar negeri udah dari dulu. Nah, untuk meningkatkan levelnya saya butuh 290 poin lagi untuk meningkat ke level silver. Oke sobat semuanya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Intinya kalau kita pengen banyak poin dari Google Play, di Google Play Store ini, kita harus sering-sering top up game ataupun membeli item-item aplikasi melalui Google Play Store ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.